Semua menjadi kenyataan, bahagia kita dipersatukan. Bersama jalani kehidupan, kau adalah harapan. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Kamu kok begitu menawan, memandangmu tak bosan-bosan. Asik! Seperti kalian semuanya nih ya, gak bosan-bosan ngeliatin aku, memandang aku. Bukan karena akunya sih ya, pasti karena pengen nontonin idola kalian yang lagi aku reaksiin pastinya ya. Kali ini, kalau dari spill-spill dari awal kalian pasti udah tahu lah ya, video siapa yang bakal kita reaksiin kali ini. Tiada lain dan tiada bukan, Lesti Kejora dengan single terbarunya. Judul lagunya terkesan. Dan lagu ini membuat seluruh Indonesia terkesan. Bukan hanya Indonesia aja ya. Yang pasti Lesti lovers yang ada di seluruh dunia, Lestar lovers semuanya terkesan sama lagu terkesan ini. Banyak banget terkesannya ya. Dan aku juga terkesan banget karena kalian semuanya selalu mantengin channel ini. Pastinya aku yakin kalian udah subrek channel ini. Kalau kalian udah subrek, langsung kita lanjutin aja Lesti Kejora terkesan acara HUT MNC kemarin. Tadi aku bilang kan acara ultah MNC ya. Itu yang ulang tahun MNC TV-nya atau MNC Group ya. Tolong kalian kasih tahu. Kalau aku salah tadi mohon maaf lahir batin ya. Kita lanjut. Beda ya. Aduh. Dari mimik wajahnya semuanya udah menggambarkan kalau lagu ini lagu bahagia ya. Kalau bandingin nih kalau Lesti nyanyiin lagu yang sedih-sedih tuh mukanya yang melo banget. Ini kelihatan sumringah gitu. Asik. Ini temponya agak lama gak sih? Kamu kok begitu menawan, kamu kok begitu menawan. Aku ngerasa temponya agak lama deh. Gak tau ya, perasaan aku temponya agak cepat di lagu ini. Aduh, tiap kali. Tadi dengar tarara, centil banget tarara. Pas awal-awal tadi ya. Bagian dinamika-dinamika yang dikasih sama Lesti itu yang bikin enak banget. Berasa kita tuh yang lagi badan kita tuh ngikut-ngikut kayak gitu. Apa itu? Aduh, ngeliat Lesti ini gak perlu banyak gaya, ibarat di stage tuh semua orang terhipnotis sama dia.
Aduh. Aduh, enak banget ujung-ujungnya. Semua menjadi kenyataan. Na 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 na. Itu lembutnya enak banget, dinamikanya enak banget. Kasih ornamen sedikit, kau adalah harapan, harapan. Ornamennya sedikit tapi cantik. Bagian tadinya sayangi sayangi bukan sih liriknya, gue lupa. Bahagia kita di itu bagian itu enak. Senyuman dan wajahmu. Aduh, benar-benar melayang dibikin sama suaranya Lesti ini. Tolong dong, tolong. Kenapa hanya satu ref? Ini, gue jadi emosi. Ini kok satu ref sih? Bukannya lagu ini harusnya lebih panjang lagi, lebih enak. Kenapa mentok segitu doang? Nggak puas, jujur lai. Jujur lai ya. Kurang puas sih. Nggak puasnya ya karena memang durasi sebenarnya. Pengennya tuh yang agak panjang sedikit lah gitu, kasih lah gitu barang berapa menit spesial gitu, jangan satu kali rap udah kelar nyanyinya nanggung, kita lagi happy-happynya, kita lagi jatuh cintanya tiba-tiba di stop kentang, lagi sayang-sayangnya ibarat tadi tahan gitu. Tapi biarpun durasinya pendek, aku suka banget di sini Lesti banyak kasih ornamen. Itulah seorang penyanyi yang punya kelebihan. Biarpun di rekamannya ibarat kata nggak terlalu banyak ornamen-ornamen yang dikasih, cengkok-cengkoknya nggak terlalu banyak. Tapi kalau lagi live-nya, karena dia punya kemampuan yang lebih sebenarnya, jadi dia kasih ornamen-ornamen yang sedikit tapi cantik banget, benar-benar pas banget semua ornamennya. Tidak berlebihan nyanyinya, tidak cinta-cintaan yang kecentilan banget lesi nyanyinya, benar-benar semuanya pas pada kadarnya. Jadi kita yang nonton, yang dengar, jadi semuanya endor. Kayak kalian semuanya yang lagi nonton video ini, enak aja denger aku ngereaksi ini ya. Tiba-tiba tangannya mencet tombol subrek karena suka ya. Subreknya ya, subrek. Sama loncengnya jadi nyalain. Aja, loncengnya dinyalain. Biar kalian gak ketinggalan video dari aku. Belibet kali dah aku jadinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.